Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izhar dari kelas 12 IPS 2. Mata pelajaran Sejarah Indonesia, materi tentang biografi pahlawan nasional Indonesia. Dan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang biografi Jenderal Ahmad Yani. Selamat menyaksikan. Sejarah singkat Jenderal Ahmad Yani. Oleh Presiden Panglima Tertinggi telah disampaikan perintah kepada saya selaku Menteri Panglima Angkatan Darat maupun selaku Kepala Staf Putih untuk menumpas gerombolan Kahar Mujakar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jenderal Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 di keluarga Wong Serejo. Keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula yang dijalankan oleh pemilik Belanda. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya kini bekerja untuk General Belanda. Di Batavia, Yani bekerja jalan melalui pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah tinggi untuk menjalani wajib militer di tentara Hindia Belanda, pemerintah kolonial. Ia belajar topografi militer di Magelang, Jawa Timur. Tetapi, pendidikan ini terganggu oleh kedatangan pasukan Jepang pada tahun 1942. Pada saat yang sama, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ia bergabung dengan tentara yang disponsori oleh PETA, Pembela Tanah Air, dan menjalani pelatihan lebih lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton PETA dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat untuk menerima pelatihan. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, juga dieja dengan Ahmad Yani, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965, pada umur 43 tahun, adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Semoga beliau diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 dengan hashtag Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sekian dan terima kasih.